Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Itilisius dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel kesayangan kalian, tentunya di channel Hilya TV. Di sini Mimin akan memberikan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Informasi pertama yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, tapi sebelum lanjut jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Informasi pertama di sini ada Bilqis Sumairah Rajak bersama Krisna Fahrezi lagi bermain TikTok nih, lucu ya. Bilqis sekarang udah bisa menirukan apa yang ada di hadapannya. Sukses selalu untuk Bilqis, semoga tambah pinter. Begitu juga dengan Abang Krisna, semoga sehat selalu. Begitu juga dengan Ayu Ting Ting, semoga sehat selalu. Dan menginjak berita yang kedua nih, di sini ada Bilqis dan Ayu Ting Ting tentunya lagi belajar vokal nih, Ikis sama mamanya. Biasa ya kalau mamanya seorang artis dan penyanyi, anaknya juga pasti nih ada ketularan nih, bisa-bisa nyanyi ya. Suara Ikis juga lumayan bagus nih sekarang. Sehat selalu untuk Ikis dan Bunda Ayu, semoga selalu diberikan kesehatan, kelimpahan rezeki dan kesehatan. Sehat selalu Ikis dan semua keluarga Cemara. Berita selanjutnya yaitu berita datang dari Syifa, adik dari Ayu Ting Ting yang membagikan momen kebahagiaannya bersama sahabat. Syifa, selamat Seki Novia Wulandari, senang sedih semuanya campur aduk rasanya ketika dengar lo mau ngundang lamaran. Semoga semua diberi kelancaran sampai hari H ya Seki, love you, bahagia, lihat teman bahagia. Begitu kata Syifa di akun Instagramnya. Doa yang terbaik untuk Syifa, semoga juga bisa segera lancar dengan Nanda, sang kekasih pujaan. Dari Firda, doa terbaik juga buat Syifa Nanda, semoga cepat menyusul, amin, hihi, love you. Begitu kata sahabat. Dari Sunariah, semoga Syifa dan Nanda dilancarkan menuju halal, diberkahi dan diridhoi Allah, amin ya Allah. Doa terbaik untuk Nanda, Syifa dan semuanya, terutama untuk kakak tercinta Ayu Ting Ting. Semoga juga segera mendapatkan jodoh yang terbaik di hari yang baik dan orang yang baik dan di hari yang tepat. Insya Allah Allah akan memberikan jodoh yang terbaik untuk Ayu Ting Ting. Untuk Ikis, semoga jadi anak yang soleha, pinter dan tambah sayang sama Umi serta nenek dan kakek. Sayang selalu untuk semuanya. Oke, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.